Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Farah untuk Mingguan Aman sekali ini. Dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Berita kali ini dimulakan dengan Apple yang telah pun memperkenalkan siri chip M3. Tiga chip ini adalah Apple M3, Apple M3 Pro dan Apple M3 Max. Masing-masing hadir dengan binaan berasaskan 3nm yang dikatakan mampu membawakan penggunaan tenaga dan kuasa pemprosesan yang lebih efisien berbanding sebelum ini. Yang paling berkuasa antara ketiga-tiga ini adalah M3 Max. Ia hadir dengan chip 16 teras CPU, 40 teras GPU dan memori sehingga 128GB. Apple M3 Max pula dikatakan mampu menawarkan kuasa pemprosesan lebih 40 kali ganda berbanding M1 sebelum ini. Dan bersempena dengan pengenalan siri chip M3 baru, MacBook Pro dan iMac yang menggunakan chip ini diperkenalkan. Dan menurut Apple, MacBook Pro 14 inci ditawarkan pada harga bermula RM7,499 yang mana lebih rendah berbanding dengan keluaran sebelum ini. Dan iMac 24 inci pula dilancarkan pada harga bermula RM6,299. Dalam acara yang sama, Apple juga mengumumkan bahawa mereka secara rasminya menamatkan penawaran MacBook Pro 13 inci dengan sokongan Touch Bar. Kita beralih pula kepada berita mengenai pesaing baharu ChatGPT yang dikenali sebagai Grok. Ia merupakan sistem chatbot yang dibangunkan oleh syarikat baharu Elon Musk yang memfokuskan kepada kecerdasan buatan. Dan menariknya, salah satu kelebihan Grok berbanding pesaing lain dalam arena yang sama adalah Grok mempunyai akses kepada info masa nyata melalui perkongsian dan data melalui platform X ataupun Twitter. Grok juga turut akan mengintegrasikan jenaka dalam balasan kepada pengguna. Dan buat masa ini, ia ditawarkan secara terhad untuk sejumlah kecil pengguna dan akan dibuka kepada semua pelanggan X Premium Plus yang berharga RM70 sebulan. Jadi jika anda berminat, anda boleh mendaftar minat di senarai menunggu di laman rasmi Grok. YouTube pula secara rasminya telah pun menyekat pengguna yang telah pun memasang penghalang iklan. Ini adalah kerana penggunaan penghalang iklan melanggar terma dan syarat penggunaan perkhidmatan penstriman video mereka. YouTube juga turut dilihat tidak lagi membenarkan beberapa video dimainkan, sebaliknya hanya mempunyai pilihan matikan penghalang iklan ataupun terus melanggan YouTube Premium. Seterusnya adalah berkenaan dengan Sam Bankman-Fried, SBF yang telah pun didebati bersalah untuk skandal penipuan FTX. SBF didapati bersalah dalam 7 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram dan penipuan atas talian yang secara sengaja memindahkan dana pelanggan untuk kegunaan peribadi. Beliau kini berhadapan dengan hukuman penjara sehingga 115 tahun dan hukuman tersebut akan dijatuhkan pada Mac tahun depan. Dan rentetan daripada skandal FTX ini, ia menyebabkan pelbagai nilai kripto dan juga beberapa syarikat kripto lain turut terjejas teruk. Kemudian, kita beralih pula kepada arena telefon pintar. Dan beberapa telefon pintar telah pun memasuki pasaran Malaysia secara rasminya. Antaranya adalah Honor X9B yang dipasarkan pada harga RM1,499 di Malaysia dengan ciri peranti yang tak lazak. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 6.78 inci AMOLED beresolusi 1.5K, kamera utama 108MP, chip pemprosesan Snapdragon 6 Gen 1 dan bateri berkapasiti 5,800mAh. Infinix Zero 35G juga dilancarkan secara rasminya pada harga RM1,299. Telefon pintar ini membawa spesifikasi skrin 6.78 inci, dijana dengan chip MediaTek Dimensity 8020, kamera utama 108MP dan bateri berkapasiti 5,000mAh. Bermula pada 1 November lalu, Malaysia Airlines telah pun menyediakan akses Wi-Fi tanpa had secara percuma kepada sejumlah penerbangan terpilih. Penawaran ini membolehkan para penumpang untuk menggunakan internet tanpa kira kelas, keahlian ataupun tiket penerbangan. Dan menurut laporan NST, operasi Foodpanda dijangka akan dijual seawal Disember 2023. Mengikut desas-desus awal, antara pihak yang berpotensi membeli perniagaan Foodpanda di Malaysia adalah Grab dan ia mungkin mengintegrasikannya bersama dengan GrabFood. Namun begitu, pihak Foodpanda tidak mengeluarkan sebarang komen berkaitan dengan hal ini buat masa ini. Kita beralih pula kepada berita mengenai rangkaian 5G di Malaysia. Laporan terkini Ookla menunjukkan bahawa rangkaian 5G di Malaysia merupakan ketiga terpantas di peringkat global dengan purata kelajuan muat turun 485.25 Mbps. Ini meletakkan Malaysia di hadapan negara jiran terdekat termasuklah Singapura, Thailand dan juga Filipina. Dalam berita lain, Menteri Komunikasi dan Digital juga turut berkongsi bahawa liputan rangkaian 5G di negeri Sabah kini menghampiri angka 50% kawasan berpenduduk. Yas kini secara rasminya berkongsi bahawa akhirnya rangkaian mereka disokong pada peranti Apple iaitu iPhone XS dan terkini.
Untuk menikmatinya, pengguna perlu mengemaskini sistem operasi iPhone mereka kepada iOS 17.1 dan terkini. Ini sekaligus akan membolehkan pengguna menggunakan ciri seperti VoLTE, sokongan FaceTime dan sebagainya. Sokongan rasmi ini juga turut membolehkan pengguna mengaktifkan eSIM melalui iPhone. Berita kali ini diakhiri dengan aplikasi Cereka yang merupakan satu aplikasi yang memfokuskan kepada bacaan digital. Melalui Cereka, ia mempunyai penawaran lebih 250 buah novel dan buku, ratusan cerpen dan sekitar lebih 500 certot ataupun cerita kontot. Akses kepada cerpen dan certot diberikan secara percuma, sementara untuk mengakses novel dan buku pula, ia ditawarkan pada harga langganan RM4.90 sebulan untuk akses tanpa had. Dan selepas setahun dilancarkan, Cereka kini mempunyai hampir 12,000 pengguna aktif dan mempunyai bahasa bacaan purata sekitar 40 minit setiap hari oleh penggunanya. Jadi bagi anda yang meminati bahan bacaan digital, anda boleh memuat turun Cereka di Google Play Store dan App Store. Baiklah, sekian sahaja untuk berita mingguan Aman sekali ini dan saya Farah, dan semoga kita berjumpa lagi pada video mingguan akan datang. Bye!